Rambut siapa pula panjang-panjang kat bingkai aku ni? Jangan-jangan ni mesti rambut baby ni kan? Baby ni melampau ni. Baby! Opa! Opa, Opa, sini! Ni! Ni apa ni rambut jurai-jurai panjang-panjang putus-putus halus-halus ni? Ni mesti rambut baby kan? Hei! Aduh! Cakap elok sikit eh. Rambut ni warna merah. Rambut ni warna hitam. Tak reti nak bezakannya ke? Bulu ketiak baby ke? Bau. Tak ada bulu ketiak tau. Suka hati je. Maknanya kalau rambut baby warna merah, rambut ni warna hitam, panjang-panjang, tak lain tak bukan rambut. Pak Godi! Bukan, jangan dipijak, jangan dipijak. Bukan. Ni rambut. Ya, rambut tu bergerak. Mana pula rambut bergerak? Nampak? Bukan. Jangan dibau. Kesian betul Pak Kodi kan? Kesianlah dia. Rambut dia dah sikit. Banyak sangat berselerak ni, nanti lagi sikit rambut dia. Tak apa. Biar abang yang selesaikan masalah yang menjadi problem kepada Pak Kodi. Betul. Tak apa, abang pergi dulu. Dia nak tunjuk hero lah tu. Macam ni. Bella, Naim sebenarnya nak minta... Naim. Bella sebenarnya belum ready lagi lah Naim. Lagipun kita baru je kenal. Boleh tak kalau kita jangan rush-rush bab ni? Lagipun Bella tak sedih lagi lah. Apa yang tak sedihnya? Naim nak minta kerja kosong lah kat sini. Sorry. Jack? Ha. Bos, ada orang datang nak minta kerja. Halo? Naim dah dapat kerja? Naim dah dapat kerja? Baguslah. Saya pula dah dapat penat sebab jogging kan? Naim! Naim dapat kerja! Serius lah? Khas untuk Pak Kodi dari Naim. Siapa aku nak baca macam kembang nama? Sayang juga Naim kat aku. Pak Kodi pun sayang Naim. Thank you, son. Makin banyak. Aduh! Itu nak bunuh nama dia! Aduh! Sekejap hari, semua orang yang hujan panas, tak berhirau. Jangan hirau, yao.